Sallam wa ala alihi wa sahbihi wa man salaka bi nahjihi ila yaumil qiyamati amma ba'd. Barakallahu fikum jami'an ayyuhal ikhwah fadala azani Allahu iyyakum. Segala puji hanya milik Allah, kita bersyukur kepadanya atas limpahan curahan nikmatnya untuk kita semua. Dan juga salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berdoa di akhir hari Jumat ini semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniti jalan yang lurus agama Islam sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya hingga akhir hayat kita. Dan kita juga berdoa kepada Allah semoga akhir hayat kita ditutup dengan husnul khatimah. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita termasuk orang-orang yang disibukkan dengan perkara-perkara yang mulia, di antaranya adalah belajar menuntut ilmu. Dan kita berharap derajat kita kelak karena kita menuntut ilmu di dunia, semoga kelak di akhirat derajat kita ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Selanjutnya mari kita fokus lagi kepada pembelajaran kita, yang mana walhamdulillah dengan izin Allah kemarin sudah kita bahas pembahasan yang pertama dari al-asma al-majhurat, isim-isim yang dijar ada tiga. Yang pertama adalah masbukun bi harfi jarin didahului huruf jar, itu sudah kita pelajari. Dan huruf jar kemarin ada 14 item, itu sudah kita baca. Nah, sekarang kita masuk majrur yang kedua. Dijar yang kedua itu apa? Yaitu al-mudhafu ilaihi. Fal yatafaddal ahadukum an yaqra. Silakan ada yang baca. Fadal. Fadal. Oh, saya ini. Silakan dibaca, Pak. Salah satu siapa nih? Ah, Pak Abdul Ghani, silakan. Baik, yang kedua adalah apa bi? Al-mudhafu ilaihi. Mudhaf ilaihi. Ya. Kemarin apa, Pak? Masbukun bi harfi jarri. Fokusnya apa kemarin? Jim sama ra. Ya. Sekarang buat i gitu ya, buat hamzah ini disebut biasanya disebut dengan ini apa? Ialah jar karena disambung dengan isim sebelumnya. Jadi dia jarnya itu karena disambungkan dengan isim sebelumnya. Lanjut. Isim yang disambung dinamai al-mudhaf. Jadi yang disambung namanya apa? Mudhaf. Yang belakang mudhaf ilaih, depannya gampangannya gitu ya. Yang belakang namanya mudhaf ilaih, depannya namanya mudhaf. Ya. Mudhaf ini bukan sebab dia punya i'rab ya, bukan. Hanya nama seperti na'at sama apa? Man'ut, ya. Yang mengikuti yang menjadi sifat namanya na'at. Yang disifati namanya, adapun i'rabnya man'ut itu sesuai apa? Jabatannya. Sama juga ini ya. Kalau mudhaf ilaihi itu jar. Selalu apa? Jar. Kalau dia mabni ya fi mahali jarin gitu kan. Tapi depannya namanya mudhaf, yang digantungi dia tuh gandul gitu loh gampangannya ya. Nah, yang digaduli yang disambung depannya namanya mudhaf. Nah, mudhaf ini itu jabatannya sesuai dengan apa? Kedudukannya. Jadi i'rabnya sesuai jabatannya atau kedudukannya. Kadang ya mudhafnya itu rafa. Mudhaf ilaih pasti apa? Jar. Kenapa rafa misalnya jadi mubtada gitu kan. Kadang nasab kenapa? Anu mudhafnya ini loh ya. Mudhafnya nasab karena maf'ul bih. Adapun mudhaf ilaihnya pasti apa? Jar. Gitu ya. Dan seterusnya. Terus, nah ini. Isim yang disambung dinamai al-mudhaf.
ini apanya Pak? Mudofnya ya. Kalau mudof ilai jer. Misal. Misal ada kitabun nahwi. Ada kitabun nahwi. Misalnya di situ ya. Hadza kitabun nahwi. Ini adalah kitab nahwu. Mansub karena dia jadi mukta. Oh, maaf. Ya. Mana fa'ilnya? Berarti fi mahali jar raf'in. Domir tu fi mahali raf'in jadi fa'il. Hadi kota nasab maf'ulun bi al asmaki jar. Apa Pak tadi, Pak? Mudofun ilaihi. Terus ishtaraitu khatama dhahabin. Ishtaraitu khatama dhahabin. Aku telah membeli cincin emas. Aku telah membeli apa? Cincin emas. Mana ini mudof ilaihnya? Dhahabin. Dia jer karena apa? Mudhafun ilaihi. Ya kan? Khotama kok nasab ini Bapak Biantoro? Itu juga nasab. Dia isim fi'il huruf. Isim. Setuju nasab ya? Kenapa? Maf'ul bih dari ishtara. Mana fa'ilnya?
Fi mahali apa dia berarti? Fi mahali rafin sebagai fa'il. Nah itu mudhafun ilaih. Terus mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dapat berupa satu ismun dhahir. Seperti misal di atas. Bisa berupa apa, Pak? Isim dhahir. Mana Pak? An-nahwi al-asma'i daha bin itu ya. Yang kedua ismun mabni. Isim mabni. Isim mabni itu yang mana, Pak? Dhamir. Apa lagi, Pak? Isyarah. Apa lagi, Pak? Isim mausul. Apa lagi, Pak? Syarat. Apa lagi, Pak? Istifham. Asma'ul af sebagian dorof, kemudian adat merokap itu yang mabni. Terus contoh. Bisa ya Muhammadu hal hadza baituka? Ya Muhammadu hal hadza baituka? Ya Muhammadu hal hadza baituka? Wahai Muhammad, apakah ini rumahmu? Apakah ini apa? Rumahmu. Ya Muhammadu. Itu Muhammad i'rabnya apa itu? Bapak, Mas. Mas Ilham. Ilham ya? Ya. Oh Iqbal. Mas Iqbal. Muhammadu i'rabnya apa itu? Arabnya kayaknya belum dipelajari, Ustaz. Kayaknya belum dipelajari, Ustaz. Namanya kayaknya berarti sudah. Kayaknya ya. Sudah ini, ya. Arabnya apa? Boleh lihat buku? Boleh, silakan. Mama Marco salah. Marco. Sudah ketemu belum Mas Iqbal? Mama. Belum ketemu. Coba dibantu Mas Ipan. Muhammadu. Iya, erornya apa? Kok mansub? Ya Muhammadu. Nanti kalau enggak bisa jawab Pak Witan. Ya senyum-senyum. Nah indah itu teh. Lihat. Roma bukan. Coba dilihat lagi enggak apa-apa. Mifta, bantu Pak Mifta. Ah, mabni atas tanda rofa. Gue suruh jawab tapi kedaluan ya. Gak apa-apa Pak ya. Ya gak apa-apa ya. Ya apa-apa. Mabni atas tanda rofanya karena apa Mas Iqbal? Kenapa dia mabni atas tanda rofanya? Karena munada. Karena dia munada. Munada muda apa? Munada apa gitu loh Mas? Apa? Munada. Nanti Pak Mentan. Munada apa Mas Ipan? Karena dia munada mufrad atau munada alam. Maka mabni atas tanda roh. Betul. Maka gak boleh ya Muhammadun. Ya Muhammadun. Gak boleh jawab.
Hal hadza baituka, mana ini syahidnya mudhof ilaihnya yang mana ini Bapak Mita, yang jadi pembahasan kita, mana sih yang mudhof ilaih ini? Baituka. Yang mana itu? Baituka. Baituka. Dua-duanya baik atau apakah? Domir. Berarti domir ka itu fi mahali nas. Oh, mahali jarin ya. Kenapa fi mahali jarin? Enggak, kenapa? Kok fimali jarin gak fimali nasbin atau fimali rofin? Karena mudhofun ilaihi. Itu ya, dia mudhofun ilaihi. Lah baitu, baitu kok rofa? Rofa setuju gak? Baitu itu apa fimali rofin? Baitu. Apa? Setuju ya? Kenapa? Memerlukan? Mana mencadanya? Hada itu bukan isma benih. Boleh ya, mutadak boleh dari siapa bapak? Mabni boleh. Jadi Muhammadu munada mufrad atau munada alam berarti mabni atas tanda rofaknya. Hada dia mutadak berarti fi mahali rofin. Baitu dia khobar berarti rofak ka. Nah ini ka ini mudhof ilaih maka fi mahali jar jarin. Contoh kedua baca. Hada kitabun ladzi yadrusu fil ma'hadi. Hada kitabun ladzi yudrasu. Majhul ya. Ulangi. Hada kitabun ladzi yudrasu fil ma'hadi. Hada kitabun ladzi yudrasu fil ma'hadi. Ini adalah kitab yang dipelajari di pesantren. Di ini adalah buku yang dipelajari di mana? Di pesantren, ya kan? Di ma'had. Mana ini mudhof ilaihnya? Yang berupa isim mabni Mas Aziz Abdul Aziz. Mana ini mudhof ilaihnya berupa isim mabni mananya? Kenapa ini, Ustaz? Jadwal kenapa ini?
Al-ma'rati, Pak juga. Apakah dia juga mudhaf ilaih? Itu di awali huruf jar. Di awali huruf jar. Berarti betul ya. Selesai kita dari mudhaf ilaih. Lupa singkat sekali pembahasan. Memang majrurat itu gampang ya. Ringkas. Satu di awali huruf jar. Kedua apa? Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih itu gandeng. Kayak lokomotif belakangnya itu loh. Ya kan? Lokomotif gerbong belakangnya itu namanya mudhaful ilaih gitu. Jarra ya juru apa Pak? Jarra ya juru jarran. Apa artinya? Jarra ya juru jarran. Jar mencururu jurro la ta jurro. Itu jarra ya juri. Hari nek jarra ya juru sudah belum mudhaf apa? Mata ya mutu mata matun mamdudun mutalana mutalun matun matun mutayu matu. Sudah. Nah ini sama akarnya jarro ya juru. Apa artinya Pak? Jarro ya juru menari. Jadi apa Pak? Jarran. Jarro ya juru jarran. Jadi pas kan. Tok kali tok. Tok kali tok gantok. Biar ngapalnya lebih kuat, apalannya lebih kuat mengapal dengan otak kanan. Ya kan? Jarra ya juru jar menarik. Jar, jar itu apa Pak? Tarik. Maka harokatnya di bawah, kasrah gitu loh Pak. Tarik kemana Pak? Bawah. Lah mudhaf ilaih itu sama. Tarik. Nah sekarang kita berarti masuk yang ketiga, terakhir pembahasan majrurat. Ganti ya Bapak Abdullah biar tidak capek. Bapak Abdul Ghani silakan Bapak Abdullah. At-tabi'u. 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 Is al-ismi. Li li. Li. Li ismi. Min. Ya ya ya, betul betul. At-tabi'u. At-tabi'u. Li ismi min li ismi majrur majrurin majrurin attabi'u li ismin majrurin atau li ismin majrurin pengikut isim yang jar sama Pak ya namanya pengikut jadi isinya 4 ya apa Pak apa na'at terus atau terus oke terakhir baca isinya 4 itu lanjut Pak silakan mengenai macam-macam penjelasan dan rumusnya silahkan lihat kembali pada penjelasan pengikut isim yang rofa halaman 78 ya berapa kemarin tujuh delapan sampai 83 tulis itu Pak lihat halaman 78 sampai 83 ya. Enggak apa-apa Ustaz, nanti saya cari sendiri. Tidak, ini barangkali kitab antum itu jatuh ke tangan yang benar. Bukan tangan yang salah ya. Maksudnya tangan orang yang belajar. Jadi dia buka, oh Masya Allah. Nanti dikasih apa? Taklim. Jadi dia memudahkan, dapat pahala antum Pak. Gitu. Lihat halaman, kan isim yang rofa. Lihat halaman 78 sampai berapa tuh? 8? 8 berapa? 83. Ada empat itu terus. Di sini hanya akan disampaikan contoh-contohnya saja. Jadi akan disampaikan contoh-contohnya saja. Satu. Anak tu. Naat ya. Lanjut. Mita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya kan? A'udhu, aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitan dari syaitan ar-rajim yang terkutuk, yang terlaknat. Yang jar ada berapa itu Pak? Ada berapa yang jar? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ada berapa yang jar? 3. Satu apa itu?
Lafzul jalalah Allah. Dua, asyaitani. Tiga, ar-rajimi. Ya kan? Kita urut dari yang pertama, yang majrur pertama, lafzul jalalah Allah. Kenapa jar itu, Mas Alwi? Diawali huruf jar, yaitu bi. Ya kan, betul. Yang kedua, asyaitani, Mas Mas Ihsan. Ya. Ilham, Mas Ilham, asyaitani jar toh, kenapa? Didahului huruf jar yaitu min. Terakhir Bapak Heru Ar-Rajimi, kenapa jar itu? Naat, betul sekali. Naat dia nun. Naat kemana? Asyaitan, setan yang terlaknat, setan yang terkutuk. Itu. Terus. Dua, al-ataf. Misal, marartu bi Muhammadin wa Aliin. Misal, yang ataf ya, marartu bi Muhammadin wa Aliin. Aku melewati Muhammad sama aku melewati Muhammad dan Ali. Ya kan? Muhammadin itu jar, kenapa itu? Lanjutannya Ustaz Eri. Muhammadin kenapa jar? Diawali huruf jar yaitu bi. Ba. Lah alien kenapa ini jar juga Ustaz Abu Alif? Kenapa jar? Karena dia atof, ya kan? Atof, atof kemana? Ke Muhammadin, betul. Apa huruf atofnya? Wau, betul wau. Ya, terus. Tiga, at-taukid. Taukid, ya, terus. Misal, apa ya itu bacanya ya? Itu kira-kira isim fi'il huruf dulu, Bapak Gumilar. Isim fi'il huruf, isim fi'il huruf dia, dia isim atau fi'il atau huruf? Fi'il. Fi'il. Madhi mudhari amar? Mudhari. Salah. Mudhari salah. Berarti a, a. Dia fi'il benar, mudhari salah, berarti a? Salah, berarti? Madi, benar. Silakan Pak. Kaca fi'il fi'il madi. Nah, berarti bagaimana kira-kira? Mohon maaf Bapak ya, hanya uslub ngajar aja, enggak apa-apa ya? Biar yang lain tidak ngantuk. Jangan Habib enggak ya? Bisa kuahlat saya, enggak kan? Habib buat ini. Habib Syah. Fi'il madi. Wajar apa kira-kira? Ada taknya fi'il madi. Berarti ta. Ah, betul sekali. Tafa'ala. Domir anak. Jadi takhintu. Tafa'ala. Taklamatu. Tafa'ala. Takallamtu. Betul, masya Allah, ya kan? Takallamtu. Nah, silakan. Takallamtu. Takallamtu ma'ai syaikhi nafsihi. Betul. Takallamtu ma'ai syaikhi nafsihi. Aku apa Pak? Takallama apa Pak? Aku berbicara ma'a syekhi, bersama syekh, nafsihi dia, beliau sendiri. Bukan ajudannya, bukan apa Pak? Bukan asistennya, mungkin bukan putranya, langsung beliau. Untuk taukid, nafsihi. Takalamtu ma'a syekhi, nafsihi. Aku berbicara dengan syekh tersebut, orangnya. Bukan asistennya, untuk penguatkan taukid. Yang jar ada berapa ini Pak? Ada dua, yaitu apa? Asyaihi sama nafsi. Ada tiga berarti ya. Sama domir hi. Ya, ada tiga loh ya. Asyaihi, terus nafsi, terus apa? Domir hi.
Yang pertama asy-syekhi, lanjutannya berarti ini Bapak Saifullah ma'a asy-syekhi. Atau kita urutkan saja ya. Kita urutkan. Yang maknawi loh. Selain nafsi apa lagi?
takalam tu masyhi selain nafsihi. Gak apa lihat, gak apa, gak apa. Kan tadi mana yang ditulis halaman 7 berapa tadi? 8 sampai 8 kan? Gunanya itu. Tauhid apa ya? Lihat akhir rencana. Oh, tauhid mana benar? Selain nafsihi apa ya? Aini. Berarti bagaimana? Takalam tu. Masyhi aini. Aini. Itu ya. Nah itu taukid. Sekarang kita masuk badal. Ya badal. Kita masuk apa? Badal. Lanjut. 49. Al. Ika. Samitul muhadaratu. Salah. Muhadarat. Muhadarata. Betul. Minal imam ibn Bazin. Baik. Sami'tul muhadarata minal imam ibn Bazin. Sami'tu al muhadarata minal imam ibn Bazin. Kalau disambung, sambung. Sami'tul muhadarata minal imam ibn Bazin. Itu ya. Aku apa, Pak? Mendengar, aku telah mendengar muhadharah ceramah dari Imam Ibnu Baz. Imam Ibnu Baz itu siapa gurunya? Syekh Husain, tapi bukan guru yang maksudnya bukan guru yang terus, kalau guru yang melazimi adalah Syekh Abdul Rahman As-Sa'di ya rahimahumullah. Aku mendengar muhadharah, berarti al-muhadharah lanjutannya ini Bapak Yantoro ya. Al-muhadharah i'rabnya apa? Kenapa? Nasab. Kenapa? Dari sami'tu, betul sekali. Jar kenapa ya? Jar itu paling gampang karena hanya berapa? Kenapa jar? Hah? Hah? Mudhafun ilaihi ya. Siapa?
mudhaful ilaihi salah. Kenapa kok salah? Karena ini berbeda dengan mudhafnya. Kalau depannya dihajar alif lam, ya, tidak bisa jadi contoh alif, tidak bisa. Itulah salah. Imam Ibnu Bas, Ustaz Abdul Adzim. Nah ini pembahasan kita benar sekali. Kenapa? Kenapa Jack? Kenapa Jack? Kenapa Jack? Nah karena dia sebagai badan. Badan dari siapa? Dari Min. Dari Min. Badal apa ini syait dan syait kul min kul. Sedangkan bazin bazin jari masih pancar kan? Kenapa? Ibni bazin naan mudafun ibni tul mudafun ibni. Punya antum dicoret enggak? Yang nomor 4. Nah, itu kita husnudzon sengaja. Dari kita apa, Pak? Cari latihan gitu loh, Pak. Mana ini yang badal itu gitu loh. Kita husnudzon saja kan. Yang atas kan dicoret ya. Na'at ar-rahimi atau mana, Pak? Ali dicoret itu kan. Oke, yang mana itu? Nafsi dicoret juga. Lah, ini kok enggak ada? Ini kita husnudzon saja. Ada tau, ini saya kok gak ada ini. Oh, cetakan baru ada. Oh, kalau yang sudah ada enak ya. Karena gak ada ya, itu ada gak? Biasanya sama kita. Tapi gak diurek-urek, Ustaz. Tapi gak diurek, Ustaz, jadi kan diurek ya. Ibni sendiri, Bazin sendiri. Oh, salah, ya benar ini, Pak. Itu untuk memudahkan, karena mungkin untuk pemula. Sama nafsihi tadi. Nafsihi yang jadi badal yang mana? Yang jadi tauqid yang mana? Ya nafsi tok, intinya nafsi kasroh gitu loh. Nanti kalau dia itu menguatkan yang rofa ya badalnya nafsu begitu. Kenapa dicoret semua saat ya? Mungkin kita husnudzon karena pemula kan gitu. Alhamdulillah selesai kita dari fasal yang 5. Isim-isim yang dijer. Kesimpulannya ada 3, Pak ya. 1 diawali huruf jer. 2 apa, Pak? Mudhafun ilaihi. Yang ketiganya adalah pengikut. Nah, pengikut ada 4. Na'at itu artinya sifat. Kemudian atau penggabungan pakai huruf atau wafa, summa au amla lakin bal hatta. Ya kan? Itu. Kemudian taukid penguatan. Itu ada apa, Pak? Ada yang lafzi mengulang lafadznya, ada yang maknawi dengan lafadz tertentu, nafsun, ainun, kalau musana gila, kilta, anfusun, ainun, kalau yang jamak pakainya anfusun, ainun, kulun, jamiun, ya kan? Tuh. Dan terakhir adalah badal, ya, badal. Alhamdulillah sudah kita selesaikan. Nah, sekarang kita berarti masuk, ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk fi'il, Pak. Ini kita baru selesai yang isim loh ya. I'rab di dalam apa, Pak? Isim. Ada rofa, ada nasab, ada apa, Pak? Jer. Rofa ada 7. Nasab ada 12. Jer ada berapa, Pak? 3. Itu ya, sudah selesai. Nah, maka poin pokok inti adalah halaman berapa, Pak? 58, 59 untuk yang ini loh ya. Untuk yang isim 5859 itu ya, itu antum blender ya kan, kasih madu lalu dia apa? Dimindo, maksudnya itu diapati. Ya, ya sering dibaca aja nanti hafal sendiri. Dilihat-lihat itu kan ringkasannya. Ya 5859 itu ringkasan. Petanya ada di situ. Pertanyaan silakan Bapak Ustaz. Kalau maknanya
sama ain ini sama. Sama. Itu kan ain, ain kan anu zat, mata zat, ya kan? Jangan takbir jangan disamakan, maksudnya takbir itu ungkapan ya. Jangan disamakan dengan letter lak. Nanti kalau kita letter lak, likulli fannin mustalahat. Setiap cabang ilmu pasti punya apa, Pak? Mustalah. Mustalah itu istilah sendiri kan? Sendiri. Nanti jangan sampai sholat syar'i dibawa ke sholat yang maknanya lugawi ya. Antum kenapa enggak sholat? Saya sudah sholat tadi. Pas saya diam itu kan sholat artinya doa. Nah gitu kan? Nah gitu. Dan makna sholat ada yang secara lugawi, ada yang secara apa? Syar'i. Yang maksudnya adalah yang syar'i gitu loh. Bukan terus kita ngartikan di dewi. Ain, apa ain? Yang datang apanya, Pak? Misalnya masih cuma. Yang ketemu syekh apanya? Nah, kan enggak gitu ya. Sama seperti kita jangan kita secara lugawi ya. Apa misalnya syukran. Apa, Pak? Syukran jawabannya apa? Pak piye to aku matur nuwun kok malah amin. Ya kan? Matur suwun apa? Amin amin. Ya kan? Terus jangan kita terjemahkan sendiri. Syukran apa? Rujuk. Apa? Kembali. Roja ayat juga. Roja juga apa? Kembali. Ya kita pakai bahasa kita tidak ungkapan sama. Dengan bahasa Arab ya gitu. Jadi kata ain itu bermakna makna mata juga bermakna keseluruhan. Bahasa kita juga ada sebenarnya. Saya juara ini tidak lihat batang hidungnya apa ya? Yang kita maksud hidungnya toh, ya kan? Yang kita maksud apa? Semuanya kan, tapi kita ungkapkan apa? Datang hidungnya gitu. Dan gak bisa kita rubah rambutnya. Soal dua hari ini tidak melihat batang rambut, kan gak bisa ungkapan. Sama ain, kita rubah apa? Ya, gitu, gak bisa juga ya kan. Misalnya, apa? Takalam tuma syihi yadihi, gak bisa. Ya, ya nafsihi itu yang dipakai itu. Gitu loh, paham maksud saya ya. Sama ungkapan kita gitu, batang hidungnya ya hidung. Tidak boleh kita gantikan dua hari saya tidak lihat batang kakinya, tidak, nanti aneh nanti kan ya, gitu ya, tetap batang hidungnya begitu, itu aja ya. Bagus pertanyaan ya. Atau sebenarnya sudah tahu, cuman biar tahu teman-temannya. Ya. Kalau yang gak tahu artinya itu cara beda dengan nama-nama itu gimana? Ya, dengan perasaan. Ya, harus tahu artinya, Pak. Komponen bahasa itu ada berapa? Hah? Itu kemampuan, maharoh. Maharoh itu, apa namanya? Maharoh itu skill ya. Skill berbahasa ada 4, ya kan? Kalau komponen bahasa ada 3. Semua bahasa, tidak hanya bahasa Arab, ada 3. Ya, anasir namanya. Ada 3, satu apa, Pak? Satu apa? Aswat, aswat, apa, Pak? Suara. Suara, pengucapan huruf. Itu dong, ya. Suara. Yang kedua apa, Pak? Mufrodat. Apa, Pak? Kosakata, ya kan? Yang ketiganya apa? Tarokib. Tarokib susunan kalimat. Nah, itu 3 itu komponen. Komponen utama. Lah, dengan 3 ini disusun bagus, nanti terciptalah 4 ya, 4 apa tadi, Pak? Kemampuan. 4 apa namanya? Bahasa kerennya apa tadi? Maharoh ya kan? Bahasa anunya apa tadi? Skill, kecakapan ya. Kecakapan berbicara, kecakapan ya, pertama mendengar ya. Kecakapan dalam mendengar, dengar paham betul, tidak dengar ini ngomong apa gitu. Terus apa, Pak? Saya mendengar, bicara, kemudian apa, Pak? Membaca dan terakhir apa? Menulis. Nah, itu. Itu esensi semua bahasa, tidak hanya bahasa Arab. Makanya bayi itu pertama apa? Mendengar, ya kan ya? Terus dia ngapain? Ngomong, ya kan? Terus dia nanti di sekolah diajari baca sama apa? Itu tulis. Kalau sudah tidak ada kita lanjutkan al-babu tsalitsu al-i'rabu fil fi'li. Bab yang ketiga i'rab di dalam fi'il. Lanjut silakan Mas Dani. Dani. Mas Dani dari Tanjung Anom.
Oke. Karanganyar. Oh, Karanganyar soalnya kotanya. Oh ya, Masya Allah. Silakan. Al-bab salis. Al-i'rabu fil fi'li. Bab tiga, i'rab dalam fi'il. Oke. Al-bab salis, al-i'rab fil fi'li, kita i'rab. Ya, kita apa, Pak? Kita i'rab. Iya. Tadi siapa mana ini, Pak? Tadi siapa mana ini? Mas. Siapa tadi? Yang terakhir, Pak. Sudah jawab, Pak? Oh, tanya. Enggak yang tadi. Ngaku. Oh, entah, Masya Allah. Ya. Pak Miftah, al-babu al-thali. Coba dibaca al-babu al-thali. Siapa al-thali? Itu apa? Al-babu al-thali. Terus? Al-babu al-thali. Itu jumlah apa? Jumlah isim. Terdiri dari apa dan apa? Mubtada khobar. Ya, antum insya Allah saya yakin bisa ya. Kita kasih temennya ya. Gitu. Mubtada sama apa? Mana mubtadanya, Mas Abdul Aziz? Mana khobarnya? Al-i'rab. Betul. Ya. Al-babu marfu karena apa, Pak? Mubtada. Mana khobarnya? Al-i'rab. Betul. Tinggal ini ats-tsalitsu. Apa ini i'rabnya Ustaz Idan dan kenapa? Rofa kenapa? Naat, betul. Naat ke siapa? Al-babu, betul sekali. Terus, Ustaz Sa'ad, fil fi'li, gampang sekali. Al-fi'li apa i'rabnya? Al-fi'li. Majrur kenapa? Masbukun bi, di dalu huruf jar. Masbukun bi harfi jarin. Ya kan? Itu fi, betul. Nah itu. Terus lanjut. Al-faslu awal. Alamatu al-faslu al-awalu lali. Al-faslu al-awalu alamatu i'rabil fi'li. Al-faslu al-awalu alamatu i'rabil fi'li. Pasal yang pertama. Pasal pertama, tanda-tanda i'rab fi'il. Nah sekarang al-faslu al-awalu kita i'rab. Sidik-sidik kok di'rab sablong. Kita pelajarannya apa? Nah bukan i'rab ya kan ya. Itu biar kita tahu. Ya gitu. Oke, saat-saat sudah berarti sekarang Mas Alwi. Al-faslu, kenapa rofa? Al-faslu al-awalu alamatu i'rabil fi'il. Fasal yang pertama adalah tanda-tanda i'rabnya fi'il. Mubtada, butuh apa? Mana khabarnya? Betul. Alamatu, betul. Oleh karena itu kita baca rofa dia alamatu karena khabar mubtadanya adalah al-faslu. Sedangkan al-awalu, al-awalu ini Mas Ilham. Al-awalu kok rofa juga kenapa? Khabar kedu? Oh, bukan ya. Apa? Maaf, betul sekali. Nah, Bapak Heru, alamatu i'rabi. I'rabi apa i'rabnya? Majrur kenapa? Betul sekali. Al-fi'li, Ustaz Bari, al-fi'li apa i'rabnya kenapa? Alamatu i'rabil fi'li. Al-fi'li i'rabnya apa kenapa? I'rabnya apa dulu? Alamatu i'rabil fi'li. Majrur, benar kenapa? Salah. Sengenat. I'rabil fi'li berarti mudhafun ilaihi. Ya. Mudhafun ilaihi, benar sekali. Terus fi'il. Fi'il yang dapat di'rab hanyalah fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun nisbah saja. Taib. Jadi ini perlu dikasih garis bawah, Pak. Fi'il yang dapat di i'rab itu hanya fi'il mudhari. Hanya apa, Pak? Fi'il mudhari. Jadi mati enggak? Amr juga apa, Pak? Enggak. Hanya fi'il mudhari. Itu saja ada syaratnya, yaitu apa? Fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah
saja. Jadi yang tidak bersambung dengan nun taukid dan nun niswah, ya, tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung dan nun niswah, tidak semua fi'il mudhari'. Jadi coba sudah nasrif fi'il mudhari'. Coba dibuka halaman berapa? 100 52 2 ini fi'il madhi ya. 55 belum. Belum ya, yang suruh yang suruhan belum. Baru yang istilah ini. Gak apa-apa, lihat 155. Sudah pak? 155 sudah? Nah, ya. Itu yang sahih, yang bina sahih pak. Huwa humahum hiya humahuna sudah ketemu? Huwa humahum hiya humahuna. Sampingnya kan ada yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna. Sudah pak ya? Taf'alu, taf'alani, yaf'alna. Nah itu pak. Nun niswah itu yang mana toh? Nun niswah itu yang domir hunna. Domir apa pak? Hunna berarti yaf'al. Nah, sudah? Kalau yang yat ribu ya berarti yap drip na itu yam hudna yap rirna itu domir hudna itu yang nun niswah nunnya itu na itu yap alna yat drip na nunnya ini namanya nun apa niswah semua fiil domir hudna berarti bersambung dengan apa nun niswah yang kedua nun niswah juga domir antunna antunna sudah di situ taf'alna ya kan tadribna ya kan tamdudna kalau nasoro yang suruh ya tansurna berarti yang domir hunna sama antunna itu dia bersambung dengan nuniswah karena bersambung dengan nuniswah dia mabni enggak ada apanya pak enggak ada erobnya kan tadi kan fi'il mudhari' yang tidak ya kan bersambung dengan nun taukid secara langsung dan juga nun niswah, ya kan? Berarti yang bersambung dengan nun niswah dia tidak ada irobnya. Dan nun niswah yang mana? Itu tadi halaman 155 domir hunna sama apa? Antum. Jadi kalau ditanya pak, halaman 155 pak, 155 masih. Fi'il mudhari' kan itu? Yap, alu sudah ketemu. Punya irob enggak? Punya. Yaf'alani punya irob enggak? Punya. Yaf'aluna punya irob enggak? Punya. Taf'alu punya irob enggak? Punya. Taf'alani punya irob enggak? Punya. Yaf'alna punya irob enggak? Tidak. Loh kok tidak punya? Kan dia fi'il mudhari' kok enggak punya? Bersambung dengan nun. Lagi lanjut. Taf'alu punya enggak? Ya. Taf'alani punya irob enggak? Nah, taf'aluna punya irob enggak? Punya. Taf'alina punya irob enggak? Punya. Taf'alani punya irob enggak? Punya. Taf'alna punya irob enggak? Tidak. Karena apa? Af'alu punya enggak? Naf'alu punya enggak? Pak Sugeng af'alu punya enggak? Punya. Yang enggak punya yang mana Pak Sugeng? Yang alna sama taf'alna. Kalau diganti yang suruh berarti nanti yang surna sama tan surna itu dua itu enggak punya yang lain punya irob misalnya ditanya begini ya yap alu punya irob enggak punya irobnya apa belum dipelajari sabar ya kan yang penting kita tahu dulu dia apa pak punya irob nanti irobnya apa nah ini yang akan kita pelajari ini kita baru sing dirobi yang ini gitu loh yang ini enggak. Lah kalau nun taukid yang mana saat itu halaman uncit terakhir ini loh pak nun taukid halaman 161 nah itu namanya nun taukid nah nanti insyaallah
Intinya kalau bersambung dengan nontau secara langsung, tidak ada apanya, Pak? Tidak ada apanya? Irobnya dia mabni. Nanti akan dipelajari oleh Ustadz Abu Sama. Ya, tasrupannya. Ya, yan suronna, yan suroni, yan suruna, tan suronna, tan suroni, yan surnani, tan suronna, tan suroni, tan suruna, tan surina, tan suroni, tan surnani, an suronna, nan suronna. Itu yang mentaukid, sakilah yang tasdid. Yang khafifah ya sama, yan surun, yan surun sret, yan suet, yan suron sret, yan surun, tan suron sret sret, tan suru, tan suron sret, tan surun, tan surin sret sret, an suron, nan suron. Nah, itu nanti tasrifannya begitu. Sret itu enggak ada apanya, Pak. Yan suron sret, yan surun, tan suron sret sret. Iya loh, Pak. Tan suron sret, tan surun, tan surin sret sret, an suron, nan suron. Coba dilalak gitu. Ya. Sret itu enggak ada tasrifannya. Nanti akan dipelajari lebih spesifik dalam pembahasan sorob dan tasrif. Saya hanya ingin menjelaskan yang enggak di Erop yang ini gitu loh. Yang selain itu berarti di Erop. Oke, lanjut. Karena fi'il madhi dan fi'il amr keduanya mabni. Fi'il madhi, fi'il amr, mabni semuanya ya. Ayo, terus. Erop pada fi'il mudhari terbagi tiga, yaitu mansub, marfu, dan majzum. Bedanya apa ini? Kalau isim majrur. Kalau di sini apa? Majzum, marfu, mansub sama. Marfu, mansub, kalau fiil apa? Majzum. Kalau kemarin pada fiil atau baru saja tadi kita selesaikan, marfu, mansub sama apa? Majrur. Jadi jar enggak ada di fiil, jar enggak. Terus adapun tanda-tandanya yaitu sebagai berikut. Tandanya saja. Yang al-kalimatu kita pelajari terakhir. Yang penting kita tandanya dulu. Satu. Alamatu raf'il fi'li. Alamat rofa' Pak ya. Apa saja sih alamat rofa'? Satu. Dommatun. Doma. Terus. Alamatun nasbin fi'il. Enggak. Doma. Rofnya. Subutun nun. Terus. Sebutan noni. Enggak, ya, kan sama itu sama. Terus. Domah mukaddar. Itu Pak ya. Jadi ketika rofa, sebuah fi'il itu rofa bisa diketahui dari tandanya. Apa Pak? Ada tiga. Domah. Apa Pak? Subutun. Fathatun.
harful nun hatful harfil ilati. Harful nun terakhir apa? Harfil ilati. Al-kalimatu idza lam yattasil bihi syai'un. Idza jika lam yattasil tidak bersambung bihi dengannya syai'un sesuatu apapun. Jika tidak bersambung dengannya sesuatu apapun, maka apa Pak? Kalau rofa tandanya apa? Dhamma. Kalau nasab tandanya apa? Fathah. Kalau jazm tandanya apa? Sukun. Tulis samping itu Pak, yang suruh. Tulis samping yang dhamma itu loh Pak. Samping yang dhamma, tulis apa Pak? Samping yang dhamma. Yang suruh. Yang tak idata sholabihi alifun isnaini. Kalau bersambung, jika bersambung dengannya alif isnain, alif isnain, alif musanna, alif isnain. Apa Pak? Ya, urami. Ya kan? Ini kan alif isnain. Kalau bersambung dengan alif isnain, rofaknya apa itu? Subutun, subutun. Nun, ini berarti. Terus apa Pak? Kalau nasab apa? Katfu. Apa Mas? Yang suro. Yang suro. Jazm juga sama, katfu nun. Berarti apa? Yang suro. Yang suro ni, yang suro, yang suro. Itu kan? Yang suruh ini yang atas tidak bersambung dengan apa-apa, yang suruh, yang suruh, yang sur bersambung dengan alif isnain ini. Kalau jarofa bacanya yang suruh ini, kalau nasab sama jazm sama yang suruh. Ya seperti ibaratnya kalau dalam isim itu ada isim musanna ya, kalau rofa kayaknya wawu, musanna itu alif ya, kayaknya alif olana nih. Nanti kalau dia nasab sama jar kayaknya ya, kolama ini, sama ini. Kalau nasab jazm dibuang nun. Ya? Terus selanjutnya bersambung dengan apa itu wawu jamaah? Jika bersambung dengannya idza shala bihi wawu, idza shala bihi wawu jamaah. Jika bersambung dengannya wawu jamaah, maka kalau rofat sukutun sama. Kalau nasab harfun nun, jazm juga harfun nun sama. Apa Pak? Ya, turunan. Ya, ya. Terus apa? Ya, turun. Terus apa? Sama.
yang suruna rofa, yang suruh nasab jazm sama membuang nun. Terus idata salabi yaul mukhatabah. Idata salabi yaul mukhatabah itu kalau bersambung dengannya ya mukhatabah, domir anti. Domir apa, Pak? Domir anti. Kalau yang suroni umma, kalau yang suruna bau jamaah antum. Kalau yang ya mukhatabah hanya anti, yaitu batan surina. Apa, Pak? Kalau anu dibuang nunnya berarti jazam juga dibuang nunnya. Tan surina, tan suri itu disambung karena apa, Pak? Ya mukhoh tiga. Terus tiga kana mu'tal min akhiri bil alif. Kalau mu'tal akhirnya pakai alif, mu'tal akhirnya pakai apa? Alif, maka domah mukodaroh kalau rofa nasab fathah dhahirah, kemudian kalau jazim membuang huruf illat. Contohnya misalnya rodiya fil mudharinya rodiya yardha, kan? Apa, Pak? Ya Allah. Nah, ini apa, Pak? Sama. Itu apa, Pak? Ya Allah, sama. Nah, ini bisa yang jazm. Siapa yang Pak? Buat ilatnya di buang. Jadi apa, Pak? Ya, apa, Pak? Ya, tuh, pendek. Gak ada alifnya. Ya Allah. Kalau apa? Huruf ilatnya berubah alif. Nah, sekarang kalau huruf ilatnya ya atau wau, lanjut. Ya karena mu'tal akhir bil ya'i au bil wawi. Mu'tal akhir huruf akhirnya apa? Ya. Ya atau wau, maka apa? Rofa dengan domah mukot darah. Misalnya apa? Roma ya. Roma ya. Yarni. Roma yarni. Yarni. Ya. Terus kalau nasab menjadi kelihatan, yaitu fathah ra dhari. Berarti apa? Ya. Iya. Jazmnya diapain? Dibuang. Jadi apa? Ya pendek. Atau yang wawu misalnya, yang wawu apa? Misalnya yang wawu da'a ya ceru. Yang wawu kan da'a ya ceru. Ya ceru. Ya kan? Berarti nanti dia dengan fathah dhahirah. Ya ceru. Ya ceru apa? Yang ini nanti dibuang. Ya ceru. Lebih sedikit daripada Pak Isim kemarin. Pak Isim baik sekali, tapi hanya sedikit. Hanya sedikit. Ini gampang misalnya. Nanti dengan kita lewati, insya Allah kita baca sedikit demi sedikit, nanti kita akan apa? Lebih paham lagi misalnya. Sekarang kok saya belum paham, gak apa-apa, normal berarti Pak ya. Besok insya Allah kita paham. Ayo sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Sudah kita akhiri ya. Subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.